Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Sapi Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hey, let's go, let's go. Let's go. Marhaban ya Euro. Marhaban selamat ya datang Euro. Euro. Dan edisi Euro kali ini teman-teman udah punya tim jagoan belum masing-masing ya? Kalau gua sekarang lagi pakai jersey yang langsung final kayaknya nanti udah menewaskan negara-negara besar lainnya. Bisa gitu. Spanyol bro, karakter ya, idealisme. Udah enggak lah. Ya, masih sekarang masih Del Bosque kan berarti. bukan. Udah bukan. Laporta. Itu doang paling lama. Lopetegi. Nah, kita lihat dan hari ini edisi Euro ya dengan set Bloom Media. Yeah. Ya, ini set yang banyak yang komen juga ya. Bagus. Ini bagus, setnya bagus. Hmm. Nah, ini kita mau bahas memetakan kekuatan tim-tim yang berlaga di Euro. Memetakan. Ya, eh. Siapa aja yang bakal lolos melaju jauh sampai final. Sampai Mars. Kelewatan, Mas. Kelewatan. Sampai final dulu aja ya. Sampai final dulu. Dan siapa aja pemain-pemain yang bakal apa ya menarik perhatian. Istilahnya ya. Kayak pemain top. Yang. Ya. Nah, kita buka top. Dengan 4 tim teratas kalau versi lo. Di Euro versi kali gua, ini, 4 tim teratas. 4 tim teratas udah pasti yang pertama walaupun medianya agak lebay tapi sebenarnya memang secara kualitas materi ini dalam banget. Pertama Inggris. Terus? Inggris. Setelah Inggris itu ada negara yang line up-nya tidak jauh dengan line up final Piala Dunia 2002. Prancis. Wah. Prancis itu gawat ya. Yang berikutnya ini ternyata dari ujung ke ujung pemain top semua. Betul. Ya, yaitu Portugal. Portugal. Nah. Porsi tukang gali. Perabatan Tegal. Nah. Ya, ya. Portugal. Asal. Gitu. Asal Ronaldo disimpen-simpen. Nah. Dia akan melaju jauh ya. Gonzalo Ramos ada. Nah, yang berikutnya mau enggak mau sih ini support dan ya gua petain juga Spanyol ada di situ. Spanyol. No berarti no Itali, no Netherlands sama no narkoba. Ya. kalau gua ini 4 tiganya sama, tiga awal tuh sama Inggris sudah pasti. Karena ini semua dari belakang sampai ke depan itu bagus-bagus semua. Ya kecuali pelatihnya. Lah. Ya yang kedua Prancis. Prancis cuman belum aja ada media Prancis atau misalnya jurnalis atau komentator Prancis yang bilang, "Coba dong jangan mainin pemain imigrasi." Ya, mainin orang asli Prancisnya dong. Coba gitu. Dong yang emaknya Prancis, bapaknya Prancis doang. Iya. Kalau lolos grup Prancis gitu. Iya, terus tadi siapa? Gua, Portugal. Sama. Portugal gue juga. Bawat, Portugal. Portugal dari semua sisi bagus banget ya. Yeah. Terus dan yang terakhir kalau gue tuan rumah. Oh, Jerman. Jerman lagi bagus tuh. Leverkusen kan pemain-pemainnya banyak yang dipanggil juga. Yeah, Dortmund. Yeah, yeah. Dua-duanya sampai ke final Piala Eropa untuk klubnya kan. Kita lingga lu. Gua lah. Segrup Italia. Sama Spanyol dia. Dua-duanya nggak lolos. Nggak lolos lah, lolos. Dua-duanya lolos. Itali, tapi Itali di apa sih? Coba ada bisa ngeliat bagan nggak? Coba digeser aja, Mas. Itali, nah. Itali. Itali. Bah! Tiga tuh, bertiga. Itali di bawah Albania. Karena biasanya kutukan juara bertahan, Pip. Oh, iya, gitu. Iya, iya. Di berikutnya, edisi berikutnya tuh suka ngadat gitu. Ini baru A yang B ya. Tadi kita udah punya 4 tim, coba lu bisa komen juga 4 tim yang bakal melaju jauh. Melaju ya. Jauh, ya. Istilahnya. Wah, ini grup C. Wah, ini grup C. Inggris lah ya. Inggris. Sama Denmark kayaknya. Denmark. Ada siapa itu? Højlund. Thomasson. Enggak. Laudrup. Lebih kejauhan lagi. Michael. Ya, itu seangkatan. Daniel Eger. Hah? Udah enggak. Udah enggak. Ini Inggris. Denmark ya. Gua. Kita dari grup A aja ya. Oh, dari grup A. Boleh. Grup A, kita angkat lagi, Pak. Nah, Jerman, Skotlandia, Hungaria, sama Swiss. Jerman ini nggak mungkin nggak lolos sih. Iya, tuan rumah. Buat grup ya. Tuan rumah. Tapi gue masih bingung antara Scotland sama Swiss. Gue sih Swiss. Gue Scotland. Gue Swiss ya. Scotland, Robertson. Robertson, McTominay. Terus siapa lagi ya? Iya, Inggris pecahan Inggris. Swiss.
Swiss, Sender Ros. Oke, per Jerman nih. Ada Jan Sommer. Jan Sommer? Iya. Alex Frey. Masih ingat enggak lu Alex Frey? Iya. Joker. Joro. Senang Joro. Sama coklat. Coklat. Dari Swiss coklat. Iya. Yeah. Ini gua Jerman, Scotland. Scotland. Kalau gua Jerman Swiss. Anjir, ini berat nih. Ini semifinal Piala Dunia 2019. Kroasia. Finalis 2018. Finalis 2018. Piala Dunia. Finalis lawan Prancis kan. Iya. Terus semifinalis 2022. Udah bukan kuda hitam nih. Bukan kuda hitam harusnya. Bukan kuda hitam. Kuda liar. Kuda Prabowo. Enggak apa-apa. Ini ya Allah. Albania kasihan banget. Hei, lawan Indonesia lah Albania. Ayo sparring. Itu pemainnya putih semua tuh. Albino. Kalau gue sih Spanyol Kroasia. Gue Spanyol Kroasia. Gue kenapa nggak terlalu suka Italia? Bukan nggak terlalu suka. Kayaknya sih enggak ya. Pemain dari segi pemainnya tuh banyak yang belum punya jam terbang. Gitu. Berarti jamnya nggak punya sayap semua dia. Gue juga sama. B langsung. Gue bilang Spanyol Kroasia. Kroasia. Iya. Yeah. Ini Modric masih main ya? Masih. Rakitic enggak ya? Rakitic sudah enggak. Ipika Olic? Udah enggak. Enggak juga. Davor Suker. Udah enggak. Davor Suker. Davor Suker apa? Davor rumah tangga? Udah, ini berarti gua sepakat kita ya, Spanyol Kroasia. Spanyol Kroasia. Lu siapa di grup B? Yeah. Lanjut lagi. C. Grup C nih, Slovenia, Inggris, Denmark, Serbia, Inggris. Ini Slovenia, Serbia ada perang saudara nih ya. Iya kan? Pecahan-pecahan Yugoslavia. Iya. Udah lah gue Inggris sama Denmark. Iya. Inggris Denmark. Højlund, Eriksen, yeah. Poulsen, ya kan? Hendrik ya? Kristensen pemain lu. Kristensen. Keepernya Schmeichel. Oh, anaknya. Iya, terus kita. Backnya juga si Jair, Kejair. Masih emang deh. Masih ada. Gay boy ke Jair. Nang-ning, nang. Ini gue Inggris, Denmark. Denmark, ya sepakat. Waduh, Lewandowski gue lagi nih. Ini udah Prancis Belanda sih, mau nggak mau Prancis sudah Belanda. Pasti. Austria nih, Alaba. Alaba, ayo kita Alaba. Nggak. Austria nggak. Udah lah. Nah, terus aja ada pemain-pemain Indonesianya. Oh iya, yeah. Masih ada keturunan-keturunan Indonesia. Grup D, Prancis, Netherlands. Ya, kita kan saling support kan. Pemain Belanda dikirim buat bantu timnas Indonesia. Yeah. Pemain Indonesia dikirim buat bantu Belanda. Oh iya. Yeah. Kan, bener kan? Tukeran aja. Tukeran. Oke, ini grup, sisa dua grup, E dan F. Ini gua, Belgia lagi. Biasa aja sih, tapi dia pot 1. Pot 1. Gua Belgia sama Ukraine gua. Iya sih. Lunin. Mudrik, ya kan? Ludin ini Mudrik, ya? Zinchenko, Zamorenko, Shevchenko. Itu aja. Pelatih ini presiden aja stand up comedy. Nah, Zelinski. Berkomedi berarti nanti berkomedi. Dia. Berkomedi, dia akan mengacak-ngacak Romania dan Slovakia melalui cara permainan yang lucu berarti. Sama gua Ukraina Belgia. Ini Ukraina Belgia keren ya. Ya. Namanya kan Koko semua belakangnya tuh. Iya. Yeah. Shevchenko. Mas Eko. Iya, yeah, Muldoko. Oke, grup yang terakhir, grup F siapa nih teman-teman? Ada Turki, Georgia, Portugal dan Ceko. Kalau cewek-cewek pasti Turki. Karena kan pengen ke Kapadokia. Kapadokia. Cowok-cowoknya kan ganteng-ganteng juga ganteng-ganteng. Tuh. Brewok-brewok ya kan. Ada tuh. Sinetron namanya apa ya? Ellipse apa namanya? Nah, anak kecil, anak iya, kecil. Iya, tahu gue. Ellipse, nenek-nenek. Oval ya, tapi mukanya oval apa? Ellipse. Bukan itu. Aduh. Ceko enggak nih? Peter Ceko udah enggak main? Udah enggak. Rosicky juga enggak. Poborski. Poborski udah enggak main? Enggak. Turki Nihat Kafesi, Hakan Şükür. Enggak. Asal yang lama aja pokoknya. Ya, Arda Turan enggak ada? Enggak. Itu adanya Emre, Çalhanoğlu, sama Okan Cornelius, artis. Main OB itu. Gua Portugal gua. Portugal pasti. Portugal Turki. Gua sih Portugal Turki sih. Turki terakhir jelek banget sih, gua ngeliat Piala Dunia jelek. Kalau yang kipernya Rustu Rekber sih menang dia. Rustu Rekber ada ini ya. Coret. Gua Ceko.
Portugal-Ceko. Portugal-Ceko, gue Portugal-Turki. Karena Turki. Ceko itu kan, color kan depannya. Udah gak ada. Udah enggak. Jan color. Udah enggak. Milan Baros. Ada yang tahu Jan color sama Milan Baros gak? Enggak. 2 meter, striker 2 meter. Milan Baros. Boleh lah. Lah itulah kira-kira menurut kita, kalau menurut kalian siapa-siapa aja yang bakal yang lolos. Lolos dan melangkah jauh. Dan kita akan membedah kira-kira prediksi kita. Siapa yang akan menjadi pemain terbaik. Ya. Pemain muda terbaik. Pemain flop, flop paling flop, yeah. Terus juga apa lagi top skor? Dari mana dulu? Pemain terbaik lah aja. Wah, ini ya harusnya yang masuk final terus juara nih. Kalau nggak juara dua, gue nih, Basi sih jawab Mbappe sih. Mbappe? Enggak Mbappe, Basi. Basi, iya. Karena itu potensi gedenya, potensinya gede banget buat dia bisa pemain terbaik. Tapi gue bakal jawab pemain terbaik ya, ini bukan muda juga bahkan Lamine Yamal pemain terbaik Euro. Oh, bukan pemain muda terbaik, langsung bukan, pemain terbaik. Langsung Lamine Yamal. Enggak masuk akal, guys. Enggak masuk akal. Ingat, enggak masuk akal. Masa lu boleh nih nyendong Barcelona. Decul nih, decul. Enggak masuk akal. Ngerti bola. Ngerti bola, decul. Lu cuma nontonnya Barcelona doang. Decul, apa? Bangkelona, Barcelona. Barcelona. Utang lu. Barcelona. Lu itu. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Iya. Gua pemain Inggris. Gua sih Jude Bellingham. Flop Jude tuh dia tuh. Hah? Flop. Flop. Langsung flop. Jude gua. Jude Bellingham, pemain terbaik. Iya, iya, iya. Tuh guys, kalian siapa? Terus pemain muda terbaik. Muda under berapa? Under 23 biasanya. Under 23. Nathan Chuaon, under 23 tuh. Egi Messi. Egi, Kelo. Main muda terbaik. Waduh, bisa dapat dua gak sih? Gue mau jawab dua-duanya nih. Bisa. Oh, bisa. Kalau di Inggris bisa ya, nggak tahu. Tapi kalau di sini ya. Biasanya sih bagi-bagi sih biasanya. Iya. Pemain muda terbaik. Phil Foden berapa umurnya? Ya Messi bisa, kalau nggak salah. Pemain muda terbaik menurut Afif Safi jatuh kepada Phil Foden. Phil Foden, dia menutup Jude Bellingham. Gua pemain muda terbaik Lamine Yamal. Kebalik. Ya gua pemain. Gua tadi mau. Oh iya sih. Ke pemain muda lah. Kalau pemain terbaik enggak, tapi pemain muda terbaik mungkin. Lamine Yamal kalau gua. Iya. Pemain bintang tapi flop. Wow. Kita udah bahas juga di konten kan? Iya. Pemain bintang tapi flop, gua masih sesuai yang gua bicarakan. Di situ ada Bruno Fernandes bakal flop di Portugal. Kenapa? Dia berbagi peran. Kan ada Ronaldo yang ngeganggu ego Bruno Fernandes. Kayak gue yang spotlight. Sementara kan Bruno mau spotlight dan dia terlalu banyak protes. Kayak orang lebih memorable, lebih ingat sama protesnya Bruno daripada apa yang dilakukan Bruno banyakan nanti protes di Euro. Iya. Harusnya dia jadi aktivis aja. Aktivis aja ya, di gedung DPR. DPR Portugal kan, DPR ya gitu-gitu. Portugal. P-nya kan Portugal, Dewan Portugal. DPR. Itu Dewan flop Portugal. Menurut gua. Kalau gua Kylian Mbappe. Flop. Dia ketawa. Bola nih, Bro. Enggak ngerti, Bro. Ya enggak, yang jaga. Munyuk fans MU, munyuk. Ngatain. Dia karena semua mata tertuju sama dia, pasti dikunci dia di kamar mandi enggak bisa main. Dia yang ngejaga dia Briptu Norman. Udah nyanyi caya-caya. Caya-caya. Iya. Masuk gitu. Situ, enggak masuk. Kylian Mbappe kalau menurut gue enggak pernah fail. Bukan flop, tapi tidak sesuai sama ekspektasi. Kan orang pasti ngegendong Perancis sendiri kayak di Piala Dunia gitu, tapi kali ini orang udah tahu bahwa Kylian Mbappe mainnya seperti itu dikunci. Boleh lah, bebas semua, bebas berpendapat, bersuara. Iya. Dan top skor terakhir. Gua top skor Mbappe. Nah. Maaf ya, biar kontradiktif sama lu yang bilang flop. Gua Harry Kane. Striker ya. Karena sering cetak gol penalti juga dia yang ngambil. Dan konsisten tuh berapa musim. Kemarin di Munchen juga dia ngegendong tuh 30-an gol. Ini grupnya Portugal ya? Iya. Ini bisa nih penalti Portugal lawan Turki penalti Ronaldo ngambil. Lawan Georgia penalti dua kali Ronaldo ngambil. Lawan Jesko
apa gue Ronaldo ya? Jadi dia lumbung golnya di sini. Iya, udah gue ganti ya. Yeah. Top skornya Ronaldo. Geri. Di grup golin 5, penalti 3. Penalti 5. Penalti 5. Tap in 2. Tap in 2. Penalti di Bruno. Grup tuh. Ya, Bruno mau ngambil penalti di Portugal lawan Turki, Ronaldo ngambil. Wah. Ya, makanya dia flop. Makanya Bruno flop. Oh, Bruno yang flop ketutup. Karena ditarik semua tarik penalti enggak boleh ngambil. Gua top skor Ronaldo. Banyak grup di sini yang ngambil Ronaldo throw in. Ngelap bola dulu lemparan jauh arah Ronaldo. Karena baru golin 2 juga lawan Irlandia tuh. Bagus ya golnya ya? Bagus golnya masih masih hidup dia. Dia tahu Portugal, dia kenapa dia main Ronaldo, dia tahu kansnya Portugal juara gede. Jadi kalau skuadnya bukan kayak sekarang kayaknya malas juga dia. Malas juga dia karena tapi kalau feeling gue dia bakal main sampai Piala Dunia nanti 2026. Ketongkat. Nah, enggak lah, masih kuat dia badannya. Berarti berapa umurnya itu? 40 ada kali. Sekarang 38 kan? 38 39 2 tahun lagi 40 41 masih bisa kayak Ibra. Oh iya. Masih bisa lah, cuman depan doang nunggu tap in mah badannya masih bagus. Ini lagi bagus lagi ya si Portugal ya? Iya. Portugal ujung-ujung bagus loh. Kenapa gua bisa kayak bahkan bisa juara Portugal? Bisa. Bisa gua. Ujung-ujung Felix kalau enggak Leao, Felix Leao. Ya, Felix Leao. Kanannya Bernardo Silva. Bernardo Silva, ya. Bruno. Bruno. Tengahnya Pauli. Ada Paulinho. Paulinho. Terus ada João Neves. Pokoknya itu yang diincar MU lah yang pendek. João Neves. Kiri kanannya Cancelo Mendes. Kencang-kencang semua. Backnya walaupun Diaz. PP 40 tahun ada Ruben Dias, PP-nya jadi 35 lagi umurnya. Mau tektokan berarti dia. Tektokannya. Bukan tektok. Muka pulang pergi. Itu Portugal sih gua. Portugal. Ya, sama walaupun ada Ronaldo. Ya itu kuncinya, ya, walaupun, jangan terlalu sering dimainin. Iya, jangan terlalu sering mainin. Dia dimainin kayak misalkan nanti kepepet deadlock Ronaldo masuk ambil penalti. Handsball tiba-tiba back gitu kan penalti. Tiba-tiba back dipegang bolanya. Enggak seneng banget sama Ronaldo. Nah, ini kudu dukung top score. Ronaldo, kamu jadi top score. Ambil semua penalti yang ada. Sampai penalti protes Spanyol juga diambil sama dia. Itu kan kan penalti Inggris diambil sama dia. Itulah. Kata lo ambil semua penalti. Iya, jadi maupun apapun yang terjadi dari handsball dari apa, kalau ada pemain Portugal yang soal mau ngambil, kamu ambil Ronaldo. Itu tugasmu menjadi top scorer. Kamu lebih dari Messi. Euro lebih dari Piala Dunia. Boom. Oke. Itu aja ya. Itu aja. Gimana menurut versi kalian? Ya, semua tuh. Kan semua tadi ada landasannya pertanyaannya tuh. Silakan setiap pertanyaan, setiap argumen bisa dikomen juga. Oke, kita bakal aktif terus di YouTube ya dengan set seperti ini dan di medsos juga mau ramein enggak apa-apa ya di TikTok, di X, di Instagram. Nih bareng teman gua ada Stephanus Apridita. Yoi. Nama beken nih siapa? Dita Blanco. Dita Blanco di follow. Enggak. Ya. Guys, sampai ketemu lagi di Pakar Bola selanjutnya.